Yo, balik lagi sama gua. Kali ini kita bakal bikin konten senjata baru. Enggak senjata baru ya. Ini mode baru. Aduh, kebiasaan banget gua ngomong senjata baru gitu. Kali ini kita bakal bikin konten random Sub-Hero. Gua punya epic piece yang udah lumayan dan mungkin beberapa hari lagi gua dapetnya. Ya udahlah. Karena kita nunggu ya gratisan jadi emang agak lama gitu kan. Harga dekonya sangat-sangat bangsat gitu. Ya udahlah. Kita langsung coba main aja deh. Let's go. Oke, kita langsung pertama aja nih. Oke. Primernya bagus, secondary-nya ya mau gimana lagi gitu. Ya ini standar banget gitu maksudnya gitu. Dan pisaunya yang paling mantep sih. Cuma gue salah karakter aja kalau misalnya pakai yang kayak gini, gue harus pakai Lin ya. Ini gue paksa-paksain untuk record random Sub-Hero karena waktu itu random rules kan kita sempat kelewat tuh gara-gara gue banyak kerjaan tuh. Sekarang gue bakal manfaatin waktu ini supaya kita bisa nge-kontenin si mode ini gitu. Karena kita gue bilang sih ini gue kan kayaknya udah agak lama gitu nggak main mode ini gitu. Nah ya udahlah. Yang penting kita nyarinya gimana supaya kita dapat kill yang banyak gitu. Ini jembatan kok udah jebol aja anjing. Wait. Oh. Gua pakai wipe sport ini kerasa banget kalau misalnya pakai Lin ya. Cuma karena nggak pakai karakter signature-nya jadi kurang kerasa nih pedang. Cuma 6.000 gitu. Padahal kalau misalnya kita pakai Lin tuh wah, enak banget gitu pokoknya. Kagak ada obeng dah. Oke, bentar. Eleh. Gue nih kalau misalnya pakai yang kayak begini nih agak ngeri aja nih kalau misalnya di belakang ada nih. Soalnya pisau kayak begini kagak bisa 360 derajat ya, Black. Wait. Gua harus lihat-lihat belakang ini bentar. Tahu-tahu muncul aja ya. Wait. Alah. Sabar dulu. Si an ah, si kosong bangsat. babi, kok nggak itu ya? Kok nggak nge-stun ya? Nggak nge-stun gitu. Padahal kan kalau pakai whip sword kan agak ke slow gitu. Ini nggak sama sekali gitu. Ah, elah. Nggak tahu deh. Ini ya bisa dibilang sih, gue sekarang nggak begitu itu ya, apa? Nggak begitu lincah nih karena belakangan ini gue seringnya AFK gitu daripada main gitu karena ya banyak kerjaan gitu maksudnya. Dan gue merasa kalau misalnya pakai di mode kayak begini yang zombie yang biasanya berat jadi ringan, yang biasanya ringan jadi berat gitu. Ini stamper gue rasa cukup ringan gitu daripada yang biasa gue pakai. Alamak. Yaudah, lagi. Oke, kita lihat tempat apa. Ah, sampah lagi. Ada yang misu aja. Gue tadi mau misu tapi udah diwakilin sama dia, jadi ya udahlah. Dia ngomong apa tadi? Ngomong babi kayaknya. Iya kayaknya dia tadi misu kayak nggak dapat senjata bagus mulu gitu. Tapi gua nggak tahu tekniknya apa tuh. Kelihatannya cuma R doang di depannya gitu. Nggak tahu deh siapa. Tapi terima kasih nih udah mewakili gua nih karena ya mode kayak begini gua dapetnya ampas mulu gitu. Untung nih tadi nih dapetnya waktu jadi zombie dia dapetnya ampas gitu. Kalau misalnya jadi zombie senjata yang bagus-bagus marah gua. Gak biasanya tuh ada yang langsung misuh kayak gitu tuh. Aduh, sebenarnya ini gue agak sulit nih kalau misalnya main kayak begini nih. Karena ini kayak mode, namanya nih gue bilang mode tukar nasib gitu. Yang biasanya senjatanya punya senjata bagus-bagus, di sini dapatnya ampas mulu. Tapi kalau misalnya di itunya itemnya event apa? Eventnya ampas, dapatnya bagus-bagus kalau di sini. Gak ngerti gue. Bener dah, ini mendingan Nexon ganti nama deh, jadi namanya mode tukar nasib dah.
Wait, ini susah banget sumpah jebolnya. Oh ini, bisa nih kayak ini. Nah, tinggal dua. Nah, satu lagi. Ih, gak kena lagi. Bang, satu. Oke. Okay. Snipernya doang yang bagus, tapi sisanya sampah semua ini. Gue pengen nyari supply ini, cuma agak-agak susah juga nih. Wait, kita harus main benar nih. Soalnya kalau misalnya di assault ini ngescope nih susah nih. Lihat nih, kalau misalnya kita ngescope gelap, geplek gak kelihatan apa-apa, mata gue yang bolor apa gimana nih? Kayak ada zombie di atas ya. Oh iya ada nih, bentar. Yang tadi di depan gue ternyata jadi zombie. Oh sorry po. Agak-agak ini ya, agak-agak harus cari posisi yang enak nih. Gue kalau misalnya di assault kayak begini, agak sulit nyari posisi yang enak untuk pakai Hecate. Selain di jembatan ya. Karena gue males kalau misalnya ngendok doang tuh, nggak asik. Sayangnya nggak ada map assault ya, jadi nggak ada map assault. Ini kan assault, keblek. Nggak ada map Itali maksud gue. Kalau bisa ada map Itali lebih rame gitu maksudnya gitu. Kita bisa kemana-mana. Gue masuk cuma gue gak berani anjing. Senjata gue beginian loh. Susah, sumpah. Udahlah kita ngendok aja di sini. Sumpah ini gue setnya gak bisa dibawa untuk jalan kemana-mana anjing. Alalah. Ini gak mati gablek. Oh, dua. Oh, enggak. Bantuin. Si bangsat. Jadi kepake sih sprintnya bangsat. Gue udah parno aja tuh tadi tuh. Biasanya kalau misalnya ada yang kayak gitu, gue tuh dicuekin doang gitu. Alalalala. Duh. 6.000. Oke. Mana-mana. Kayak emang paling afdol tuh di jembatan ya, Blake. Sumpah deh. Oh, 37.000 anjing. Kalau pakai critical enak banget ini senjata. Cuma sayangnya ini senjata nggak bisa dipakein part. Jadi cuma bisa nerima damage asli doang gitu. Eleh. Giliran senjata primernya bagus, zombie-nya kagak ada babi emang. Oh. 1 2 3. Ah, shit. Gak dapet banyak loh. Oh, 2 3. Ya lumayan. Bentar. Ya. Oke, gue baru lanjut lagi nih, karena tadi gue ada urusan. Dan baru lanjut udah dapet senjatanya bagus kayak Black. Tadi gue sempet nge-stop dulu ya, karena ada perlu dulu sebelumnya, dan gue baru record berapa saat kemudian ya. Jadi ya udahlah, karena gue rasa ini ada kepentingan tadi tuh, jadi gue harus nge-stop dulu. Gini nasib jadi orang tua kayak Black. Tatuasi gue masih berondong gitu. Gue ngelempar asal aja kena anjing. Oh ternyata di mobil udah pada numpuk ya. Gak ada nih. Tadi ada, sekarang gak ada. Ini kayaknya kita harus cari posisi enak nih untuk pakai Gungnir nih. Soalnya kayaknya sekarang Gungnir tumpul banget anjing. Dulu 10.000 dapet, sekarang 10.000 pun kagak. Sebenta. Kita harus cari posisi enak. Tuh. Mentok-mentok 1.000 doang loh. Ya kalau ke kepala sih wajar ya, 52.000. Gue suka ngeri anjing kalau misalnya lihat belakang gini, tahu-tahu ada muncul aja zombie. Tar. Sumpah, gue agak-agak ngeri. Ini pula.
Damage Gungnir sekarang 500 ya untuk ke zombie kerupuk kayak begitu ya. Padahal sebelumnya mungkin sampai 800-900 gitu ya. Padahal attack powernya udah nyala gitu. Kena nerf sih ini gua rasa. Oh dapat 3, lumayan. Tuh kan udah ada aja anjing di belakang, padahal tadi nggak ada. Satu. Tuh ya, gua cuma dapat satu anjing. Red Nova udah kena nerf, Gungnir kena nerf. Gua yakin si kawenya Gungnir, kawen apa itu anak kembarnya si Gungnir siapa, si Darkstar pun juga udah kena nerf kayaknya. Lelelele. Tuh cuma dapat satu ini. Dari tadi dapat satu loh. Gue aduh ya Allah. Ini pelongnya mau habis lagi. Ini udah saatnya nih epic kayak begini dikasih enhancement gitu. Karena ya ini kalau misalnya nggak dikasih enhancement cuma sebatas senjata ampas gitu. Lanjutlah. Biasa emang kayak begitu tuh. Jadi primernya bagus, primernya jelek. Sekundernya jelek, pisaunya bagus gitu. Untungnya gue pakai karakter yang tepat ya, pakai si Skadi ya. Duh, kenapa jadi suka nge-stutter gitu ya? Gue juga suka heran gitu, padahal modelnya... Tau. Diam dulu. Diam, baby. Gue pengen ambil. Ah, si anjing. Gue yang nge-kill, dia yang ngambil, bangsat. Ah, bukan supply advance. Ini masalahnya kalau misalnya gue ngambil asal supply nih, ini pisau udah bagus nih. Gue coba pengen primary-nya aja nih yang dibagusin nih. Primary kayak gini mah, aduh, kagak bisa nih. Ini, hampir aja. Ini kalau misalnya di sini sih agak. Oke, okay, ini hampir aja, sumpah. Itu kalau misalnya gue nggak pakai si sprint, kayak gue mati tadi tuh. Wait, ini agak-agak repot nih kalau misalnya lawan yang kayak begini nih. Suka-suka muncul aja di belakang dia, tuh. Dan kadang-kadang kagak ada knockback-nya, aja kagak ada stunnya. Biasanya mah ada. Nah kan, kan? Gue baru bilang juga apa? Tuh, zombie ada banyak, gue yang kena bangsat emang. Oke, next. Capek gue, dapatnya model-model kayak begini mulu aja. Kasih tuh senjata yang bagus gitu. Kalau misalnya lu dapatnya senjata-senjata yang kayak begini mah kagak bisa ngekill bangsat. Jangan kan ngekill lah, survive aja kagak bisa. Oh, di bawah ternyata. Kira di atas. Wait. Jangan cakar dulu ya, bentar. Aduh, ini ada. Aduh, ada banci pula. Banci. Dapatnya Falnok tapi karakternya salah nih. Gua harusnya pakai Mirage. Pakai Ismail. Kalau kayak beginian mah udah gak ada rasanya. Jadi lu kalau bisa pakai Falnok tuh harus pakai karakter signaturenya gitu. Oh, gua dapat pedang beginian tata. Ah, enggak. Ini pedang ampasnya. Ntar ini gue agak sulit nih kalau misalnya pakai karakter kayak begini nih, karena dia tuh lihat damage-nya kecil banget ya, cuma ya 4.000-5.000 mungkin. Sedangkan kalau misalnya gue pakai Ismail bin Ma'il mungkin dapetnya 5.000-10.000 gitu, karena kalau pakai Ismail lebih enak gitu. Oh,
Sebentar, sabar dulu ya. Oh, gua kira dapat 3 atau 4 tadi, ternyata cuma 2 ya. Udah keburu meninggal tadi zombie-nya anjing yang lain. Wah, ngantuk gua bangsat. Ini kayaknya berapa game lagi last deh. Eh, ini last game aja deh. Ngantuk bangsat, ini udah malam. Gua recordnya baru malam karena ya tadi sempet kagak sempet gitu buat ngelanjutin segera gitu. Tuh ya nggak nge-stun anjing. Nggak nge-slow. Ya elah. Nggak nge-slow loh. Astagfirullah. Gue gak ngerti ya, agak-agak kayak begitu emang. Kadang-kadang dia bisa nge-slow, kadang-kadang dia kagak gitu. Babi emang. Bingung aja. Nih tolong nih. Next, gue pengen dapat kill yang banyak. Jadi kasihnya senjatanya agak-agak manusiawi gitu aja. Jangan dikasihnya senjata kayak kue candil kayak gitu. Eh, kue candil. Bubur candil kayak begitu, gak enak loh. Nih lihat nih, gua bakal dapat apa? Gua rasa sih ampas lagi. Lihat. Aduh, mengenaskan banget itemnya. Gua perlu nyari-nyari supply deh ini. Aduh, walaupun pakai kayak begini. Pusing, pusing. Gua pakai main mode kayak begini tuh bukannya seneng malah kesel. Daripada beginian mulu anjing. Mungkin dapat set bagus tuh dari 10 kali main, 10 round mungkin cuma satu gitu atau enggak dua gitu. Sedangkan 8 ronde lainnya tuh dapatnya senjata ketek tapir gitu lah. Eh, elah. Ketek tapir. Aduh, ntar. Nih tolong ya, aduh kasih supply yang bagus ke. Aduh. Senjata begini mana bisa nge-kill gua. Alah, itu. Minggir babi. Ini bot. Ah, sihat supply advance tapi senjatanya enggak advance anjing. Mulalala. Nih. Tah, bahaya. Aduh, depan belakang ada lagi. Kalem. Oh, untung dia turun. Hampir aja, sumpah. Kalau misalnya dia ngelihatnya ke gua pasti gua mati tuh tadi tuh. Oke. Tahan dulu coy. Astagfirullah. Alah. Ada itu. Aduh, minggir babi. Ah, gitu. Kampret. Aduh, kebiasa pakai Astra jadi gua ngerasa kayak lambat gitu deh pakai Blood Reaper ini buat nge-firingnya. Wait. Aduh, sabar dulu. Jangan. Dan damage-nya sekarang cuma 600 ya ke kepala ya. Ini Blood Reaper udah kena nerf parah ini. Gua rasa ya Astra aja udah nggak begitu sakit gitu. Padahal itu senjata versi bagusnya gitu. Ini kan versi biasanya gitu. Alah. Ambil tuh senjata. Langsung di sprint sama dia anjing. Takut banget dia mati. Sabar. Anjing. babi. Tolong. Allahu Akbar. Untung aja. Makasih banget nih Whipswap. Anjing itu temannya di portal. Wah, teman gak ada adab itu emang. Lagi maju dia di portal sampai mati loh. Oke, tapi makasih tadi yang ngasih portal, jadi gue gak mati aja. Gue sih aja.